طويل الشوق يبقى في اغترابي. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan dibukanya pintu-pintu surga dan dibelenggunya syaitan-syaitan durjana. Pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka bagi para hambanya pintu-pintu ampunan dan membebaskan hamba-hamba yang dipilihnya dari neraka jahannam. Di antara sebab yang menjadi pintu-pintu ampunan yang terbuka lebar pada bulan ini adalah mengerjakan salat malam atau salat tarawih. Terlebih lagi pada malam Lailatul Qadar yang terletak pada salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadan. Keutamaan malam ini sangat luar biasa. Barang siapa yang beribadah pada malam ini dengan didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala di sisinya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula, barang siapa yang melaksanakan salat tarawih pada malam-malam Ramadan dengan dilandasi keimanan dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai para hamba Allah, inilah bulan ampunan dan curahan rahmat. Karunia Allah pada bulan ini tidak terbatas. Maka marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai musim ketaatan. Makmurkanlah malam-malamnya dengan salat dan tilawah Al-Quran agar kita beruntung mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas dari neraka.